lah Rizal. You takkan duduk sini Rizal. Kita Allah. Sama-sama orang Islam. You Chinese ke apa ke, saya tak ada halnya. You Allah. Orang Islam, kita jaga you sini. Baik-baik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Rumah kita tak selesa, wajib tengok ini daripada channel Ustaz Tidolani. Oke, jom kita tengok guys. Saya tak tahu ni pasal apa kan. Jom kita tengok. Let's go. Kisah kehidupan Rizalim, mualaf Batu Pahat. Tu, saya tengok dia orang. Dia jadi macam tak sedap hati lah. Saya tanya dia, duduk mana? Dia cakap duduk tujuh orang. Tu dia. Dia sebelum ni dia duduk kat Batu Pahat. Macam macam mana nak cakap sama? Sama KU punya tu. KU kan? Lepas tu dia cakap, orang tu hantar dia, lepas tu orang tu tinggal dia. Allah. Dia merata lah, duduk merata lah. Lepas tu dia tidur tepi jalan lah. Tentu aku pun dia ambil duit dia semua kena ambil. Kena ambil eh. Dia IC pun tak ada. IC ada dah. Dah ada? Dah ada dah? Oh dah ada. Okey, jom. Allah. Assalamualaikum. Allah khabar. Kenapa basah-basah ni? Ya Allah. Izzah duduk mana? Duduk dalam ni? Haa. Ni? Ni rumah saya lah. Oh ni rumah eh? Baru nak buat. Orang siap lagi. Baru buat? Ha. Siapa yang buat? Kawan saya. Oh. Mana kawan? Lepas. Allahu Akbar. Lepas ini. Oh, depan ni rumah? Dia tak ada kegagalan. Dia tak ada? Dia kerja. Oh. Oh, kerja. Izzah, apa, keluarga kat mana? Pekan Nanas. Rizal nak duduk sini ke? Haa. Tak nak duduk tempat lain? Tak nak. Kenapa duduk sini sorang-sorang? Kalau letak tu nak ada tempat orang jaga nak tak? Nak tak? Saya letak kat awak dekat tempat orang ada orang tolong jagalah, makan minum semua. Tak payah fikir-fikir dah. Makan minum semua saya bayar. Ini kawan saya orang zakat Johor. Dulu ada. Dulu ada orang. Okey. Orang kasi makan. Oh, sekarang? Dulu. Oh, dulu okey. Lepas tu? Dulu kaya dah bahas tu kan. Malam punya. Asamah. Lepas tu? Bawa orang sana. Bawa latar sini. Kenapa you keluar sana? Bukan. Orang sana bawa latar sini. Ya ke? Orang bawa latar tinggal dua kali ya. Oh, dia bawa sini, dia tinggal sini? Ya. Oh, ya? Dia tinggal sebab latar sini. Mula-mula tinggal kat UCC. UCC sana. Lepas tu? Saya tertidur. Dia balik. Pun tak, dia nak jalan pun tak ada jaga saya. Waduh. Baru dia tinggal saya kat situ. Satu orang. Saya tak tahu macam mana nak balik pergi sana. Allah. Saya pun terpaksa lah di sepi jalan dia lah di tu. Oh ya? Ya Allah. Allah. Orang curi? IC nombor ambil. Orang curi? Haa. IC bawa pergi pun report. Rizal, bila masuk Islam? Haa, tu lama lah. Berapa? 5 tahun ada? 2013. Oh, 2013. Oh, 2013. Buat 10. Satu hari bulan. Masuk dekat sana Batu Pahat lah? Bukan. Masuk kat mana? Jauh Palu, ABM. Oh. ABM, CIDP sana. Oh. Sana ada pergi ofis? Ada pergi ofis lah? Ada sana, ada satu orang deku. You ada dapat itu tak? Apa surat ada? Ada. Itu surat mana? Ada bawa tak ada? Agak bilik. Ambil. Ini kawan Allah. Saya mau cek ya. Apa. Masya Allah Rizal. Rizal boleh ni? Allah Rizal, kenapa basah-basah ni Rizal? Ha? Masuk air eh? Zal, boleh saya masuk Zal? Zal, tak apa. Zal, kita pindah nak tak Zal? Kita duduk tempat yang orang boleh jaga you, makan you semua. Tempat bersih semua. Ini you jangan risau.
Saya memang betul, saya memang sudah biasa buat ni. Jadi memang saya akan ni semulalah. You punya belanja semua, you tak payah risau dah. Kalau you duduk sini, macam mana ni? Macam tak maulah. Lubang bawah ni. Ha, tengok ni. Ni ni papan ni bahaya ni kau Rizal. Jatuh ni. Duit semua you tak payah fikir. Allah. Jangan duduk sini. Ni bahaya Rizal. You jatuh, you tidur, jatuh apa ni. Tengok ni. Ni besi-besi semua Rizal. Ini pergi nak darah dah monyet masuk. Oh, ada monyet. Datang monyet masuk. Ah, kena awak monyet semua nak masuk semua macam mana. You memang orang Johor ah? Bukan Nanat. I call tu tempat. Kali ni you tak payah keluar dah situ. Memang ada orang jaga you kat situ. Boleh? Boleh Rizal. You takkan duduk sini Rizal. Kita sama-sama orang Islam. You Chinese ke apa ke, saya tak ada halnya. You Allah. Islam, kita jaga you sini. Baik-baik. Boleh tak? Ni abang-abang ni semua suruh minta you tolong pindah lah tu. Tak akan duduk sini. Bahaya tau. Allahu Akbar. Maknanya umur berapa sekarang? 28. Sini makan you beli sini Rizal. Ha? You beli eh? Jangan macam-macam boleh lah. Zal, jom ikut saya. Tapi ada berhasil nanti. Apa? Ada berhasil nanti kat motor. Ini kawan saya. Dia akan selalu datang. Nanti settle semua lesen, semua settle. Nanti saya bawa you pergi tempat. Apa nama tempat tu, Pak? Kebajikan. Kebajikan punya tempat. Jadi you boleh duduk situ, bersih. Mandi, semua senang. Makan semua dia jaga. Cuma nanti saya tolong bayarlah kat dia. Faham tak? You tak payah fikir lah pasal bayar-bayar semua duit-duit. Boleh tak? Boleh tak? Boleh eh? Saya tak mau you duduk sini lah, Rizal. Iya, apa ni Rizal ni? Kalau jatuh ni, macam mana you sorang-sorang ni malam-malam jatuh? Tak cukup, bau lah nak bikin lah. Apa dah? Nak bikin. Jaya bikin lah. Eh, nak bikin tapi tak cukup duit je. Iya. Di mana bikin lah? Allah. Mau ini je lah. Mau buat sini? Ya. Bal, yang ni kita robohkan yang ni, Bal. Lepas tu kita tutup lah turun ni, plaster tu tutup. Kat sini je, Bal. Dia ada katil sini satu, Bal. Betul tak, Bal? Sebab saya takut nak duduk tempat lain. Takut jadi macam dulu. Takut. Betul, betul. Apa-apa? Apa no thing? No day. Memang, duduk sini, kita bincang. Pakai sipu, Izzal. Betul lah, dia mungkin trauma lah guys. Sebab dulu pun dia dah dua kali macam tu dibuang. Keluar duit, Wan. Keluar duit. Pergi bikin kat sana. Okay. Saya bikin waktu dia tak mau kasih. Tak mau kasih karen. Oh, tak mau kasih karen. Masa keluar 3 hari saya pindah lah. Saya kat sama dia, saya suruh lari baru bikin sini pula. Orang tu bagi dia masa keluar untuk 3 hari lah untuk dia keluar. Faham. Saya dulu nak kerja. Tapi dia cakap dia tak mau layan saya. Siapa? Kau. Siapa? Kawan lah. Saya cakap. Oh, dia tak nak kawan? Saya cakap, saya pergi minta itu apa. Oh, minta kerja lah. Minta like. Bukan. Minta like share? Like share? Bang, assalamualaikum. Saya pun tak berapa kenal dengan orang kampung ni. Saya tak duduk sini. Bos saya tau. Bos saya yang kenal. Yang jaga. Kenal juga, dia kenal. Dia kenal. Bos saya yang jaga dia. Bawa apa? Ustaz Hanafi. Oh, Ustaz Hanafi. Bagus ni ujian dia, mak ayah. Macam mana pakaian macam ni? Kita nak kena. Ini pun saya suruh basuh. Oh, ni pakaian dia ni? Okay. Kayaknya cukup waktu dia main pergi masjid lah. Yeah. Lepas tu dia balik lah duduk rumah tu. Awak memang duduk asrama MSN? Kau apa? Pengkhususan kau? Boxing? Semua lah. Okay. Ya, memang masing? Awak masih? You semayang jangan lupa Zal semayang. Zal, semayang jaga eh. 5 waktu boleh? Semayang. Jaga? Ha? Zal? Boleh Zal? Semayang Zal eh? Bersih-bersih lah Zal. Ni, nanti saya bagi eh. Seluar ke? Baju? Ya Allah. Tengok baju dia, seluar dia. Tu je? Jubah dia. Pakai jubah Zal? Zal, kau suka pakai jubah?
Ha, saya dah lupa bayang pakai jubah. Allah. Jubah lah. Kenapa asyik? Kenapa hantu lah? Ha. Asyik dah. Ha, ni siapa? Saya pergi ke kerja punya. Kerja sini punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerja sini punya. No. Kita bagi duit sikit. Okey tak? Suka lah. Macam tak nak je duit. Suka pula awak. Allah. Izzah. Bagus Izzah. Pak tolong Izzah. Kita settle lah rumah ni, Bal. Nanti kau contact, Bal. Aduh, Izzah apa pakai baju ni, Izzah? Koyak dah, Izzah. Kita pergi baju je. Jom. Saya apa ni? Saya aku lah ni, eh. Aku lah. Izzah, saya pergi beli baju je. Tahu tak? Baju. Ikut dah. Awak nak ikut? Boleh cuba. Oh, iya betul. Kau main lagi. Jangan risaulah. Tak apalah. Duit sikit. Tak nak? Terima kasih. Ha, jaga baik-baik duit tu. Alhamdulillah. Duit. Jaga baik-baik duit. Orang pau ke apa bagi tahu ni, kita ramai budak-budak kita ni. Masya-Allah. Tak potong. Apa? Nak ambil gambar? Ambil gambar je. Ah, nak ambil gambar. Okey. Tu. Tunggu ambil, jangan ambil ah. Nak keluar 3 hari ikut dakwah. Nak. Nak. Tak nak pula. Orang Islam kena buat dakwah. Engkau. Pino. Selak lah ni kau buat ni. Allah. Ya Azri je ni. Oh ya Allah, tu kaki ha. Ibal. Zal. Allah. Itulah gatal lah mesti. Dia garuk-garuk macam tu. Apa ubat lah sikit Zal? Dia garuk-garuk gatal ni. Makan ubat? Tak. Siapa nak menguruh ni? Makan ubat lah. Boleh? Tak nak makan ubat? Siapa-siapa boleh? Tak ada orang bagi juga lagi. Motor siapa? Motor siapa? Motor orang tak tahu siapa punya. Dia bagi ya? Orang kaya saya mula-mula beli motor biru. Motor biru tu dah lagi rosak je. Baru kaya tukar balik, buat balik rosak lagi. Baru kaya pergi hantar dia. Dia buat tukar motor lain ni. Kasih limit, kasih ni motor. Oh, dia kasih motor. Allah, ya, macam tu. Janganlah setiap hari ambil kau ni sekarang. Tak adalah setiap sebulan sekali lah kasih duit. Tapi ni nanti kita settle-settle lah. Jaga bersih-bersih sikit. Bersih-bersih eh, Zal? Tak nak dia. Kau jangan garu-garu macam itu. Mandi, Zal. Mandi semua sabun, Zal. Abang, nanti kita pergi shopping sekejap. Dia beli baju sikit dia. Baju seluar dia. Nanti kau hantar. Okay, Zal. Nanti kita hantar baju eh. Okay, Zal. Terima kasih, Zal. Jumpa lagi eh. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Sianlah. Tengok je lah. Ya, betul. Harapkan kita orang je lah. Ya, betul. Duit macam ni nak harap duit, nak baju sikit-sikit boleh lah. Ya, betul. Hai, Zal. Gimana, Zal? Awak dapat duit tu belah. Awak ni, Zal. Okey. Oh, nak isi okay. Air. Hello, hati-hati jalan. No. Jangan terkulut pula tu. Tak ada talinya helmet kau. Ya Allah. Okey, leh. Kalau rosak juga ada tali. Kalau rosak. Ya, yeah, ya. Yeah. Allah. Okey, dah. Hello, dah. Okey. Ni jet apa ni? Jet 4? Jalan. Buat pick up tu. Allah. Okey lah. Terima kasih banyak abang-abang eh. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Dipermudahkan rezeki eh. InsyaAllah. Okey. Jumpa lagi eh. Okey bang, jumpa lagi. Nak ambil gambar. Boleh, insyaAllah. Okay. Ni buat belanja makan bang. Bang, bawa budak-budak belanja makan. Tak apa, bawa belanja makan. Bawa makan bukan. Ha? Oh, ikhlas tak menafikan hak ni. Ya. Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi guys, rumah kita tak selesa. Allahu akbar. Rizal, Rizal. Allah, saya tak faham jugalah nak cakap apa. Baiknya ya kan ustaz tidur ni. Memang betul lah, Rizal ni mungkin tak nak lah, tak nak pindah macam tu dekat tempat-tempat panti atau apalah, panti asuhan dan lain sebagainya, tempat-tempat yang baik macam tu, sebab dia dah trauma kan. Allahu akbar. Semoga Rizal selalu sihat ya, ustaz tidur selalu sihat. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tim ustaz tidur dan ustaz tidur juga sudah share video ini, dan memang wajib tengoklah buat kawan-kawan semua, sebab apa? Ini menginspirasi kita ya. Jadi ini adalah orang yang memang betul-betul memerlukan bantuan kita, uluran tangan daripada kita. Allahu akbar. Kalau kita ni rumah okey lah, tapi abang Rizal ni, adik-adik Rizal ni yang kita tengok, Allahu akbar, rumah macam tu, ada monyet juga. Allahu akbar. Tak tahulah kalau kita hidup macam tu lah. Ya Allah, semogalah nanti dibukakan hati, boleh pergi juga, ya kan? Boleh pergi ke tempat yang memang layak untuk beliau macam tu guys. Okay, mungkin itu saja video kali ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga TV Ustaz Tidur. Ini 116 subscriber. Saya berharap TV Ustaz Tidur ni boleh mencecah ke 150, 200, 500 ribu subscriber lah, InsyaAllah dengan bantuan daripada kawan-kawan semua. Jangan lupa share video ini guys apabila bermanfaat kepada Facebook, Twitter dan akun sosial media kawan-kawan sekalian. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.